Memang kalau kita lihat dalam sukar untuk kita terima hakikat kalau kita ada peluang yang terbaik separuh masa pertama kita tidak atau kita gagal manfaatkan untuk dapatkan gol, kita second half disebabkan kita hilang fokus kita, kita devolusi gol terutama bermain dengan pasukan Seri Pahang. Mereka cukup fighting mereka, spirit memang cukup kuat dan sukar untuk kita untuk menangi perlawanan pada petang ni. Komen coach tentang peluang yang ada pada hari ini dan lain pada masa yang pertama. Ya, memang separuh masa yang pertama kita bermain dengan begitu baik, kita mendominasi perlawanan tersebut dan kita cipta peluang yang golden chance yang kita tidak manfaatkan peluang tersebut. Itulah lumrah dalam bola sepak sekiranya bermain dengan tim yang lebih kurang sama kuat atau sama level kita, kita perlu ambil kesempatan tersebut untuk menangi perlawanan. Kalau tidak, memang kita akan dihukum oleh pihak lawan dengan satu kesilapan yang orang kata pertahanan kita di Bolusiko tersebut ni. Terima kasih Shanghai FC dalam liga tempat kedua dilampas oleh Pahang. So apa yang perlu diperbaiki untuk perlawanan yang kita tahu untuk pusingan kedua cabaran memang cukup besar dan juga kita kita perlu bangkit daripada kekalahan tersebutlah. Dan of course saya sebagai jurulatih, kami Barisan Jurulatih masih lagi yakin dengan kemampuan setiap pemain dalam pasukan dan saya yakin kalau kita improve daripada perlawanan ke perlawanan, kita akan menjadi pasukan yang lebih baik di masa akan datang. Of course bukan mudah selepas kekalahan ini, memang sukar untuk mana-mana pemain atau pasukan untuk menerima kekalahan tersebut, tetapi dalam bola sepak you have to be strong untuk come back for the next game. Dia adalah tonggak utama pasukan dan dia memang menghadapi cabaran daripada mana-mana pertahanan yang cukup baik. Of course, yang penting adalah kita Barisan Jurulatih akan bantu atau akan beri keyakinan kepada Faizal Halim untuk bermain lebih baik di perlawanan yang akan datang nanti. Memang bukan mudahlah untuk Buaci dalam sekelip mata dapat keserasian dan juga adapt cuaca kita dengan perlawanan liga kita yang agak kompetitif. Tapi overall kita rasa Buaci mampu memberi kita satu option yang terbaik di bahagian serangan.